Masih ada kuasa bersama tak buat. Ada yang 22 tahun berkuasa. Dah berhenti, dah hilang deposit, kemudian sebut, saya nak jaga orang Melayu. Depa tak bagi. 22 tahun jadi Perdana Menteri. Tolonglah orang Melayu yang susah. Kemudian PAS Bersatu 3 tahun dalam kerajaan. Mana dia Islamnya? Mana dia buku teks Islamnya? Mana dia usaha pembantras rasuah? Lagi banyak rasuah masa Perikatan Nasional Perintah, saudara. Ya, tanya, jangan cabar saya. Dulu cabar, mana bukti? Mana bukti? Ha, sekarang satu-satu beratur masuk mahkamah. Ha, baru kamu tahu. Dan saya Mak Sabu biasa dah mahfuz. Pergi balik-balik mahkamah memang dah. Itu asam garam dalam hidup. Jadi saudara, untuk apa kita ada kereta perpaduan? Ada orang masih marah lagi. Pasal apa orang UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan DAP, suka tak suka, majoriti orang Cina itu bersama DAP. Kalau DAP itu tolak perlembagaan, kita lawan dia. Kalau dia tak terima Islam agama persekutuan, kita lawan dia. Tetapi di sebaliknya dia terima perlembagaan. Kita nak lawan dia sebab apa? Dan dia bersama kita, jangan curi duit negeri.